الله أكبر الله أكبر. Bila Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir, tak akan masuk syurga siapa yang ada dalam jantung hatinya sebesar habuk daripada sombong. Sahabat dengar susah hati, dia kata ar-rajulu yuhibbu thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan. Rasulullah, tapi satu orang dia suka baju cantik, dia suka kasut cantik, dia suka pakai baju cantik, dia suka pakai kasut cantik, dia ni pun takabur lah. Kita tengok orang pakai lawa, oh sombong kau eh. Awak, oh mentang-mentang aku pakai lawa, aku sombong. Adakah orang yang pakai lawa maka dia sombong? Nabi kata, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik. Dan Allah Ta'ala sukakan benda-benda yang cantik. Jadi benda yang cantik Allah suka. Hak geng serabut, misai tak cukup. Duduk selera, ada misai, ada bihun, macam letak sekali. Allah tak suka. Dia kata, aku sederhana, low profile. Kau profile, serabut. Nabi kata, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah cantik, Allah sukakan yang cantik. Nabi kata, Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang dikatakan takabur itu batarul haq, tolak kebenaran, tak mau terima kebenaran. Orang cakap yang benar pun, ah, aku tak perlu ikut semua benda tu. Nabi kata, Al-kibru batarul haq, tolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan pelekeh orang. Ini benda yang kita kena ada kualiti orang Muslim di semua tempat. Kita pakar, saya mungkin belajar agama, ada PhD, tapi satu hari orang mari satu fakta kat saya, fakta tu betul dan saya salah, saya kena kata, oh ya, macam tu anak salah aja. Kita bukan mengetahui segala-galanya.